Iya, bikin aku. Nah, 29 ribu aja, Bu. Murah. Udah, nah, aku akan juga dan kasih kalian support juga. Channel, this is Denok, dan di video kali ini aku akan membahas satu produk yang baru aja di launching hari ini. Yay! Kalian pasti penasaran kan produknya apa? Tapi kalau kalian berteman sama aku di Instagram, pasti kalian sudah lihat instastory aku, semuanya itu tentang launching produk ini. Nah, kita langsung aja, produk yang akan aku review kali ini adalah eye products dari BLP Beauty. Yay! Jadi aku diundang oleh Icil untuk hadir di acara launchingnya, dan tadi tuh acaranya super fun dan juga banyak dihadiri oleh para beauty influencers yang mungkin banyak yang kalian udah tahu gitu. And yeah, I was really happy to be there. Jadi dari event itu aku juga dapat goodie bag yang semuanya ada di kantong ajaib ini, super cute pouch. Jadi kayak kantong Santa Claus gitu. So, kita langsung aja buka apa yang ada di goodie bag ini ya. Oke, yang pertama-tama itu adalah, ini adalah masker mata. Ini sleeping mask. Tuh, tulisannya adalah Ice Ice Baby. Ya, jadi pertama dapat sleeping mask ini, dan kemudian kita lanjut lagi, kita obrak-abrik kantongnya. Terus itu ada dua bulu mata dari Artisan. So I will use this eyelashes for the tutorial nanti yang akan aku buat pada saat nge-review ini. Jadi di video ini nanti selain aku membuat review, aku juga akan membuat tutorialnya. So I will gonna use this. Next adalah ini adalah Jekyll Sea Flow Invisible Eyelid Tape. Ini jadi eyelid yang bentuknya itu roll gitu. Temen aku ada yang pernah nge-review ini, kalau nggak salah nanti aku akan cek dulu dia. Kalau udah ada reviewnya nanti aku akan taruh di description box. Yeah, but I will not use this because I have pretty much big eyes. Dan yang terakhir ini adalah produk-produk dari BLP semuanya. Kalau kalian lihat di instastory aku, kalian pasti udah lihat swatchnya. Di sini aku dapat 4 eyeshadow pen. Warnanya itu ada Harvest Gold, terus ada Cream Gold dan Copper Brown, dan yang terakhir Charcoal Black. Dan yang kedua ini yang aku dapat adalah Dual Eye Definer yang warna silver and black. So itu tadi warna-warnanya, semuanya wearable banget, terutama aku suka banget karena dia ada blacknya. Oke, tadi udah swatch warna-warnanya, kemudian selanjutnya aku akan tutorial gimana cara pakai eyeshadow pen ini. Tapi ini aku udah pakai eyeshadow dan aku akan hapus eyeshadownya untuk mengaplikasikan eyeshadow yang ini. Dan kalau kalian tanya-tanya ya, ini lipsticknya aku pakai apa? Karena banyak banget yang tanya dari tadi, ini aku pakai BLP yang baru, yang Burn Cinnamon. Ini warnanya itu sangat bagus dan wearable banget untuk semua skin tone. Oke, ini aku akan bersihin makeup dulu, aku akan kembali setelah bersih semua, oke? Nah, ini aku udah hapus eyeshadow-nya tadi dan aku kasih concealer biar lebih rata aja warnanya. Nah, pertama-tama aku mau pakai eyeshadow untuk warna transisinya. Yang ini aku mau pakai yang Cream Gold, yang seperti ini. Kayak gini bentuknya. Langsung aja kita aplikasikan di crease. Kemudian ini aku blending pakai brush dari Lamika yang Bubavian. Ini di blendingnya ke arah luar crease. Terus di blending aja. This is a pretty color. Nah, sesudah ngeblend warna transisi, kemudian aku mau pakai eyeshadow berikutnya, yang ini yang copper brown, yang seperti ini. Ini mau aku taruh di luar mata yang ini.
just a little bit first. Jadi ini aku teknik ngeblendnya sedikit-sedikit karena ini eyeshadow cream. Ya, terus aku blend pakai brush dari Kylie yang lebih kecil. Untuk menciptakan dimensi gitu loh. Kemudian aku pakai warna berikutnya yaitu warna charcoal black yang untuk lebih mempertajam di sini di outer corner mata. Kayak gini. Aku akan blending pakai brush dari Kylie. Ini udah aku pakai tadi. It's actually pretty good. Aku sedikit-sedikit dulu pakainya. Takut ketebelan. Terus digeser aja ke arah dalam. Karena dia tuh tahan lama banget, jadi eyeshadow ini juga bagus menjadi base untuk eyeshadow yang powder. Nah, kemudian eyeshadow yang terakhir yang mau aku pakai ini adalah yang Harvest Gold, yang seperti ini. Yang kayak gini. Aku mau pakai dari inner corner sampai ke sepertiga mata. Kayak gini. Nah, ini eyeshadow, bentuk eyeshadow pen ini bagus banget untuk buat cut crease. Jadi yang simple-simple aja gitu. Blend aja pakai jari. It's actually really pretty color. Dan terus di antaranya ini aku mau blend lagi. Dan semuanya sekali lagi aku blending pakai brush yang bersih biar lebih merata. It's pretty simple. Kemudian untuk tight line-nya aku pakai yang dual eye definer yang black. Seperti ini. Taruh aja di tight line-nya. And you know what? This is very very black. Dan aku juga mau pakai di bawah sini. Sedikit aja seperti dari waterline. Kemudian aku menggunakan brush dari Kylie, ini smudge brush. Aku smudge aja di bawahnya. Dan ini kalian harus cepat ngeblendnya karena dia tuh ngeset itu cepat dan nanti nggak bisa hilang. Ya, aku mau tambahin warna yang copper brown untuk di bawah mata. Udah terblend semua, kemudian aku menggunakan dual eye definer yang warna silver untuk di inner corner. Yang kayak gini untuk di inner corner. Nah, terus aku akan menggunakan masker dari Benefit yang Roller Lashes. Ini adalah mascara favorit aku banget. All time favorite. Dan di bawah mata juga. Oke, kemudian aku mau pakai bulu mata dari Artisan yang kayak gini. Dan aku akan kembali setelah pakai bulu mata. Ini dia final look eye makeup dengan menggunakan BLP Eye Products. Dan aku akan kembali setelah menyelesaikan mata sebelahnya dan juga menggunakan the rest of the makeup. Oke, okay, bye. Nah, ini dia final look aku dengan menggunakan new eye products dari BLP. Dan juga ini lipsticknya aku pakai BLP yang Bloody Mary, yang new formula. It's so pretty, I think. Dan overall, review aku untuk new product dari BLP ini sebenarnya beragam gitu ya. Yang pertama itu, aku paling suka yang shade
Harvest Gold. It's so pretty. Kamu tinggal taruh di inner corner dan langsung ngepop gitu. I really love this. Dan yang kedua ini adalah Cream Gold. Cream Gold ini adalah salah satu shade yang paling gampang di blend dari keempat warna ini. Kemudian yang ketiga itu adalah yang ini, Copper Brown. Nah ini sih sebenarnya aku agak tricky ya makanya Copper Brown sama yang Charcoal Black ini sebenarnya agak cepat ngesetnya gitu. Jadi kamu harus cepat ngeblendnya, kalau enggak dia akan set dan susah untuk di blend. Terutama yang Copper Brown ini lebih susah di blend daripada Charcoal Black. Nah yang paling spesial dari eyeshadow ini adalah ketahanannya yang super super duper sangat tahan lama gitu. Ini yang aku swatch tadi siang itu sekitar jam 1-an gitu ya, gak nge-smudge gitu, masih stay on there. Dan juga aku akan coba kasih lihat kalian, ini adalah kapas yang sudah dibasahi air. Dan look at that. Oh my gosh. Ya kan? Tuh, gak ada sama sekali di kapasnya. It's really crazy. Tuh, gak ada. Tuh, gak ada sama sekali di kapasnya. Oh my god. This is so good. Dan kalau kalian pengen membuat eye makeup yang tahan lama, kalian bisa banget pakai eye product dari BLP ini, karena itu sangat-sangat-sangat recommend banget. Untuk eyelinernya sendiri, ini aku suka banget yang blacknya, karena sumpah ini tuh pekat banget. Dan pertama-tama itu creamy banget, jadi gampang di blend. Tapi setelah beberapa saat dia tuh akan ngeset dan itu akan susah di smudge. Jadi kayak stay right there gitu, nggak berubah sama sekali. Jadi kalau kamu habis pakai ini langsung di blend aja, di smudge aja kalau kamu pengen nge-smudge. Kalau enggak dia akan ngeset dan dia enggak akan bisa geser-geser gitu. So I really really love this black eyeliner actually. Dan yang juga silvernya ini, dia tuh bagus banget untuk bikin inner corner itu ngepop banget. Jadi setelah aku pakaiin Harvest Gold tadi, aku pakaiin juga yang warna silvernya ini di inner corner dan dia tuh langsung ngepop. Nah overall sih eye products dari BLP ini merupakan tambahan yang bagus untuk eye product, terutama dari brand lokal di Indonesia, karena dia itu berbeda bentuknya, packagingnya. Meskipun juga range warnanya itu gak terlalu banyak, jadi untuk eyeshadow itu cuma 4 warna. I really hope that they will release some other colors dan juga untuk warna-warna yang lebih matte. Karena dari keempat warna itu yang matte itu cuma satu, yang black. Yang lainnya itu adalah shimmery. Jadi I really hope they will release other colors that's made yang bisa aku gunakan untuk membuat eye makeup yang lebih bervariasi lagi gitu. Nah, kamu bisa dapetin produk-produk tersebut di website BLP langsung di blpbeauty.com dan harganya sendiri itu sama dengan lipsticknya itu Rp129.000. Jadi, cus beli dan langsung kalian praktekin sendiri betapa tahan lamanya shadow ini. Nah sebelum mengakhiri video ini, aku ingin berterima kasih kepada Lizzie Parra dan juga tim BLP yang sudah mengundang aku di acara tersebut. Dan juga kepada Wonderbell yang sudah membuat kuku-kuku aku jadi bagus. Tuh ya, I really love these nails actually. Kalau kalian pengen membuat nail art dan sebagainya, kalian bisa langsung datang ke Wonderbell. Oke, segitu aja video review kali ini. Semoga kalian suka videonya. Dan juga jangan lupa like kalau kalian suka videonya. Dan subscribe kalau kalian ingin mendapatkan update-update mengenai video aku selanjutnya. See you on the next video. Bye-bye.